sepeda pilih ring 16. Ring 16 kian lah ya. Cocok kayaknya nih. Istriku mau melahirkan, anakku perempuan pakai sepeda ini, terus kita nanti sepedaan bareng. Sepeda di rumah kan nggak ada yang ukuran kecil ya. Nanti kalau aku beli ini, cocok nih, pasti diizinkan sama istriku. Halo, selamat pagi. Iya mas, saya mau tanya tentang sepeda gudelnya, sepeda kecil itu loh mas yang tadi diposting. Iya, harganya berapa ya mas ya? Oh, loh, gak bisa kurang tak mas? Yaudah, nanti coba tak hubungi lagi ya mas ya. Saya sih seneng sih mas sepedanya, tapi nanti coba lah saya tanyakan dulu. Ini kan ya berhubung keuangan kita nggak seberapa bagus, nanti dana saya sesuaikan lah. Kalau bisa nego ya nego, gitu ya mas ya. Oke, mas jangan dikasih siapa-siapa dulu ya. Saya minat sama sepedanya. Oke mas. Ya makasih mas. Bu, ibu, anjir tuh ibu arah-arah ini. Bu, ada apa toh pak kok panggil-panggil? Sini loh bu, siapa? Sini dulu yuk. Duduk sini loh, duduk dulu bu, duduk dulu. Apa toh pak kok panggil-panggil pak? Gini loh bu, tadi tuh aku kan itu lihat sepeda di online gitu loh bu, loh semarin gitu aku tuh seneng sepedanya bagus, sepedanya itu kurang kecil. Nah aku mikir nanti itu kalau seandainya bu sudah lahiran, anak kita gede, terus baru gitu nanti bisa sepedaan bareng gitu bu. Boleh ya bu ya, satu sepeda aja bu, ini sepeda kecil kok. Nanti kalau udah lahiran, terus mari kita bisa sepedaan bareng. Oke bu, boleh ya? Apa pak? Sepeda nemburi ku lo ake pak. Dijoli kok lo, kok malah tuku? Kan persiapan lahiran toh. Lo persiapan lahiran kan yo ono duite dhewe ta bu. Nanti ada uangnya sendiri yang memang khusus dipakai untuk lahiran. Nah, ini jarang-jarang bu, uang itu bisa dicari. Tapi kalau barang ini jarang banget, gitu bu. Boleh ya? Orang usah pak, orang usah, dolo. Saya nemburi kok nolok pak, didol. Orang satu ku. Napa juga pernah oleh? Aku lu seneng sepeda. Nah, aku lu kepengen bahagia no keluarga. Aku itu kepengen anakku, bojoku, engko itu. Ini satu lainnya sepeda bareng kan dulu bu. Masuk ya kak oleh. Iya tau ya. Tolong. Tersembuh pak, terserah. Bu. Iya tau. Cak ngomong-ngomongan kok kayak ngono. Ya apa tau ibu arah-arah ini. Wess iji ya oleh dituku sepeda itu ya dong ini. Wess. Tak teleponnya lah masih. Oh boy, yes. Halo mas. Iya mas, aku sih telepon mau mas. Aku seneng ngambil sepeda ini. Tapi yang ngono rek harganya kurang ngono toh. Ojo harga sing iku. Ya kurang ngono 500 ya. Apa kau omong kau oleh rek? Yes kurang ngono piro ngono 300 ya. Sampai Surabaya oke. Okay? Kayak langganan mas. Harga pertama harga kenalan ya. Ya wes lah, oke. Tak tunggu ya mas, barangnya ya mas. Oke mas. Ya wes. Wes, karek ngirim nomor alamat rumah, nomor rekening. Beres, yes. Pulang.
duit kena didoleki. Sing penting tuku sepeda dhisik lah.